pada perlawanan Liga Super Malaysia matchday ke-6 akan mempertemukan Johor Darul Tajim dan Terengganu FC. Laga Super Big Match ini akan digelar pada Jumat 25 Juli 2024 pukul 8:15 malam dari Stadium Sultan Ibrahim Muhammad. Berikut ini prediksi line up dari kedua tim. Prediksi line up dari Johor Darul Takjim. Di posisi penjaga gawang akan diisi oleh Shihan Hazmi. Dari lini pertahanan akan diisi oleh Syahrul Nizam, Jordi Amat, dan Feroz Baharudin. Dari lini tengah akan diisi oleh Apik, Juan Muniz, dan Natko Insa. Dan dari lini penyerangan akan diisi oleh Heberti, Oscar Aribas, Arif Aiman, dan Bergesan. Dan berikut ini prediksi line up dari Terengganu FC. Di posisi penjaga gawang akan diisi oleh Shed. Dari lini pertahanan akan diisi oleh Azam, Syahrul, Syapuan, dan Alif. Dari lini tengah akan diisi oleh Manuel Eot, Nurilo Tuptasinov, dan Marin Plij. Dari lini penyerangan akan diisi oleh Akhya Rashid, Syapawi Rashid, dan Islam Akinade. Admin prediksi di Laga Super Big Match ini, GDT akan menang 5-0. Prediksi kalian, berapa skor nih di laga ini? Tulis di kolom komentar di bawah ini ya guys.